kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Sukun, Kelurahan Sukun, dan warga pedagang Pasar Sukun maupun pengunjungnya. Kembali kami menyampaikan beberapa tentang pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh TNI Polri dan jajaran samping dari pemerintah Kota Malang. Perlu kami sampaikan bahwasanya pelaksanaan operasi pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan pada hari ini diperpanjang lagi memasuki 7 hari ke-5. Sekali lagi kami ulangi, operasi pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan di Pasar Sukun ini diperpanjang hari ini memasuki 7 hari ke-5. Berarti sudah kurang lebih 1 bulan. Nah, sekarang yang perlu kami sampaikan, protokol kesehatan adalah harus memakai masker, sering-sering cuci tangan, jaga jarak. Setiap pengunjung maupun pedagang dites suhu badan kesehatannya. Apabila dites suhu badan ada yang temperaturnya melebihi dari 30 derajat koma sekian, 38 derajat koma sekian, mohon maaf, kami akan menolak, tidak boleh masuk Pasar Sukun. Di samping itu, kepada pedagang maupun pengunjung yang tidak memakai masker juga akan kami sanksi, tidak boleh beraktivitas di Pasar Sukun. Sehingga beberapa hari ke depan, kami akan melakukan tindakan dengan tegas apabila ada yang melanggar protokol kesehatan yang dilakukan di Pasar Sukun ini. Tentang bagaimana sanksi dan hukuman yang akan dilakukan kepada pelanggar, kami serahkan kepada TNI Polri yang sedang bertugas di sini. Kami selaku pengelola pasar, sekarang ini kami hanya memberitahukan dan memperingatkan dan mensosialisasikan. Sekali lagi, mulai hari-hari ke depan, apabila ada warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, sudah saatnya kami akan melakukan tindakan dengan tegas. Selama ini kami sudah melakukan tindakan hanya terbatas kepada pengunjung. Apabila suhu badan tidak sesuai yang diharapkan, sudah sering kami menolak untuk tidak masuk pasar. Juga sering kami menolak pengunjung yang tidak memakai masker juga dilarang masuk pasar. Ini semuanya dalam rangka menjaga kesehatan kita semua, agar virus corona yang masih merebak ini tidak ada yang terpapar di antara kita, semua pedagang maupun pengunjung Pasar Sukun. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kami harap maklum dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila 2 pintu yang ada di Pasar Sukun ini masih belum bisa kami buka, karena ini menyangkut tes suhu badan harus memakai 1 pintu. Demikian saya akhiri. Terima kasih.